hujan apa? Hei, lu gak lihat itu matahari segede apa? Lu buta apa bodoh? Hujan? Ini gue pake payung nyanyi. Berisik! Ih, mau lelah ganggu aja deh. Tapi lu pake berisik. Gak tau sama lelah penguasa di sini. Mak Lela, Mak Lela, Mak Lela, lu! Heh, Mak Lela mau nanya, mana si Caca teman kamu itu? Nanda gak tahu deh. Gak tahu. Kamu tahu gak? Si Caca udah gak bayar kosan nunggak 5 bulan! 5 bulan! Kalau gitu kalau misalnya Kak Caca udah pulang, nanti Nanda ingetin deh. Mak Lela gak mau tahu. Dalam waktu 3 hari kamu gak bayar kosan, Mak Lela akan bikin kalian keluar dari kosan Mak Lela. Paham? Iya, Mak Lela. Berani-beraninya perempuan ini sama adik gue ya dibentak-bentak lagi. Awas lu Lela ya, kemakan hidup-hidup lo malam ini. Yaudah ya Mak Lela, kayaknya Nanda udah telat nih mau sekolah dulu. Ya udah pergi sana, bikin pusing aja. Benar-benar nggak tahu dia si Lela di sini ada siapa. Gue penyet lu Lela, jadi petel Lela lo. Gue harus cari si Rosmalina buat nakut-nakutin si Lela itu. Ucok, Ucok, dari tadi gue liat lu ngelamun aja, udah rambut dipangkas kayak tentara gitu. Lu kenapa sih? Ul, aku tuh lagi galau, Ul. Berapa hari ini Caca gak ada kabar, Ul. Aku WhatsApp gak dibalas, telepon gak diangkat. Ku yakin nih, pasti ada laki-laki lain yang deketin dia, Ul. Ah, lu bisa aja, lu. Dia gak ada kuota kali, lu. Gak mungkin, orang kekirim, Ul. Gak mungkin gak ada kuota, zaman sekarang mah kuota udah murah, Ul. Oh iya juga ya. Eh, lu daripada galau nih, lihat motor gua, men. Baru. Lihat. Wih, bagus juga. Eh, jelas. Ini motor curian ya, sembarang. Sembarangan lu nih. Lu waktu itu kan enggak Gojek. Nih, akhirnya gua beli nih. Gua kan sendiri waktu itu. Enggak ada lu. Paten kali motor. Jelas. Bagus nih. Aku harus beli motor baru juga lo kalau gitu. Biar Caca mau sama lu. Iya betul. Kan? Kayak aku harus ganti motor ya. Eh. Nanda. Kok mukanya murung kali, ngapa? Biasa, abis dimarahin sama Mak Lela. Oh, Mak Lela. Emang Mak Satu tuh bawel kali ya kulihat emang. Tapi kok gak dipukul kan sama dia? Enggak kok. Jambak kali. Syukurlah kalau gitu, tapi Nanda mau kemana siang-siang kayak gini ya? Mau ke sekolah ya? Oh iya, sekolah. Udah mau sekolah. Kok gak ada yang nganterin? Iya, gak ada yang nganterin. Kan biasanya emang jalan kaki. Oh iya. Kak, oh, yaudah. Ya udah kalau gitu Abang Ucu antarin mau ya? Boleh. Ya udah pokoknya tenang aja enggak usah bayar, gratis. Sembarangan abis ini kan giliran gua. Kok lu? Emang kau mau enggak dibayar? Oh iya juga ya. Ya udah makanya anti gratis. Yo yo udah. Telat nih. Iya iya iya. Nek. Udah hati-hati ya. Hati-hati ya, pegangan. Jangan modus aja, kakaknya lu modusin. Kakaknya lu modusin, adik juga lu modusin. Ah, ucok. Ini kos-kosan jorok banget sih. Dasar malas. Nanda! Nanda! Karena kamu udah gak bayar kosan 5 bulan, kamu harus bersihin kos-kosan Mak Lela semuanya. Paham? Bersihin?
Iya iyalah. Tenang aja. Hei, Sapo, berau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ucok. Ngapain gue teriak-teriak? Oh, gak ada apa-apa Bang Ucok. Mak Lela lagi paduan suara, nanti kan ada lomba gitu. Oh iya, Mak. Ada Caca gak? Oh, Bang Ucok cari Caca kesini. Ya iyalah, nyari Caca ngapain lagi? Oh. Pusing kalau nyari Caca. Kirain cari Mak Lela. Dia punya dua orang. Eh, soalnya Caca udah gak pulang berapa hari, Bang Ucok gak tahu Mak Lela kemana. Coba deh tanya sama si Nanda, ayo kan? Nanda kok megang sapu? Hei, bukan, tadi gini Mak Lela tolong pegangin sebentar. Mak Lela mau nyapu-nyapu, Mak Lela kan rajin. Oh, rajin juga Mak Lela ya. Hei, Nanda, kamu gak ada tugas sekolah? Sama kerjain ke kamar. Bukannya tadi disuruh? Oh, bukan disuruh, Mak Lela suruh dia kerjain tugas sekolah gitu. Ayo kesana ke kamar. Cukur. Ya, Mak, yaudah kalau gitu, kalau nanti Caca udah pulang, kau jangan lupa ngabarin aku ya. Oh, tenang aja Bang Ucok, nanti kalau... Pegang. Iya, nanti kalau Caca pulang, Lela kabarin. Mau disamperin ke kosan? Enggak usah, enggak perlu. Kan ada WhatsApp sekarang. Yaudah, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Dasar anakonda perempuan ular. Mulutnya berbisa. Semua laki-laki digodain sama dia. Gatel. Awas saja ntar malam ya. Lu bakal teriak-teriak minta ampun sama gue. Kak. Nanda kangen sama kakak. Coba kalau kakak masih ada. Nanda gak bakalan diginiin. Kakak ada di sini sayang. Kakak akan selalu ada buat kamu. Si Kimora, gue nyari-nyariin lu di mana-mana, di tong sampah, di gorong-gorong, gak nemu-nemu. Ya elah, emang gue penghuni tong sampah. Tampilan lu aja kayak gini. Aduh, Rasma, apa? Gue butuh bantuan lu. Bantuan apa, Kimora? Lu tahu si Lela itu kan? Hah. Jadi, dari tadi pagi dia itu udah bikin nangis adik gue, Nanda. Diapain dia? Disuruh nyapu, disuruh bayar kosan, segala macam lah, pokoknya dibentak-bentak sampai nangis adik gue. Kurang ajar kan? Itu udah kewajiban adek lo, bego. Ya, meskipun gitu jangan dibentak-bentak dong, namanya anak kecil. Nih, sekarang lo, tugas lo adalah bantuin gue nemuin si Lela itu, kemudian kita hajar dia rame-rame. Kalau perlu, jangan sampai cuman ketakutan. Ginjalnya harus pecah, Mak. Aku suka itu. Aku sudah tersurut emosi, Rosmalina. Ayo kita samperin dia. Ayo kita samperin dia. Aduh. Jalan nih. Kamu lihat bentuknya Rosma? Busuk. Sudah pasti. Aduh, Bang Ucok kemana sih? Pak cepet Mak Lela dia apa? Sarah pergi main lagi udah malam gini. Duh, apalagi dia lagi nungguin Bang Ucok. Itu kan gebetan lu. Emang gak tau diri ya perempuan busuk ini. Ayo kita hajar. Aduh, kebakaran sendiri. Aduh, pohonnya kebakaran sendiri. Tolong.